Tidur berkualitas merupakan kunci untuk mendapatkan pola istirahat yang baik. Tak ada salahnya menyimak teknik 478 yang biasa dipakai para tentara. Selengkapnya simak dalam video berikut. Teknik pernapasan 478. Dipelopori ahli kesehatan Andrew Weil, teknik ini bekerja dengan menenangkan pikiran dan mengendurkan otot yang tegang. Yang perlu kamu lakukan adalah menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 7 detik, dan buang napas lewat mulut dengan mendesis selama 8 detik. Metode anggota militer. Metode ini pertama kali dikembangkan untuk membantu para tentara mencapai tidur dalam 10-30 detik. Teknik 478 ini dipercaya juga dapat membantu mengosongkan dan menenangkan pikiran. Lakukan setiap hari. Agar memperoleh hasil yang maksimal, latihan ini disarankan dilakukan secara rutin selama 6 minggu. Apabila bisa konsisten, teknik ini sangat bagus untuk menghilangkan gangguan pikiran selama tidur berlangsung. Teknik yoga. Perlu diketahui jika metode 478 ini ternyata didasarkan pada teknik yoga bernama pranayama yang berarti regulasi napas. Teknik yang berasal dari India ini, jika dilatih secara teratur, dapat membantu seseorang tertidur dalam waktu yang lebih cepat. Meningkatkan kekebalan tubuh. Dikutip dari Medical News Today, teknik ini ternyata juga memiliki dampak positif untuk menurunkan tingkat stres dan anxiety. Jika dilatih dengan maksimal, dapat membantu kamu untuk memiliki manajemen stres yang baik dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tertarik untuk mencobanya, sahabat pemilah?